Sehinggalah kira-kira jam 3 pagi pada awal Februari 2002, Siti Rahmah mengadu kepada teman lelakinya yang dia ada bertemu dengan seorang pensyarah yang dikenalinya di UiTM di tempatnya bekerja, iaitu di sebuah kelab di Taipan, USJ. Pada 12 Februari 2002, mayat Dr. Bakarudin Busu berusia 35 tahun, seorang pensyarah sains sukan di UiTM dibunuh dengan jarinya dipotong dan tubuhnya dibakar dan dibuang ke dalam longkang di Jalan SS19/6 Subang Jaya. Justru pihak polis GAD melakukan siasatan dan dalam masa seminggu sahaja, pihak polis menahan reman 6 orang termasuk seorang wanita berusia 21 tahun yang juga bekas penuntut UiTM selama 14 hari bagi membantu siasatan polis berhubung kejadian itu. Polis juga mengenal pasti motif perbuatan itu sebagai jenayah asmara yang berpunca dari perasaan cemburu hingga menyebabkan pembunuhan kejam itu berlaku. Bagaimana kisah ini bermula? Segala-galanya bermula di sini. Seorang pegawai di sebuah syarikat kejuruteraan di Petaling Jaya bernama Sukarnan alias yang juga teman lelaki bekas penuntut UiTM iaitu Siti Rahmah Azman Subramaniam pernah menghalang wanita itu bekerja sebagai pelayan di sebuah kelab. Namun, kerana Siti Rahmah berkeras hendak bekerja sendiri demi menyambung pelajarannya selepas gagal dalam jurusan sains sukan sebanyak 3 kali, wanita itu tekad bekerja sebagai pelayan bagi mendapatkan wang demi meneruskan semula pengajiannya itu. Sehinggalah kira-kira jam 3 pagi pada awal Februari 2002, Siti Rahmah mengadu kepada teman lelakinya yang dia ada bertemu dengan seorang pensyarah yang dikenalinya di UiTM di tempatnya bekerja, iaitu di sebuah kelab di Taipan, USJ. Siti Rahmah memberitahu pensyarahnya itu cuba melakukan perkara tidak baik kepadanya dan itu adalah insiden pertama sepanjang dia bekerja di kelab malam terbabit. Pensyarahnya itu memintanya bermalam dengannya di sebuah kondominium sebagai ganjaran untuk membantunya dalam rayuan supaya diterima kembali ke kolej. Siti Rahmah menyuruh teman lelakinya itu membelasah Bakarudin. Namun Sukarnan enggan memukul pensyarah itu dan berniat mahu bertemu dan berbincang secara baik dalam pertemuan yang diatur Siti Rahmah pada 12 Februari 2002, kira-kira jam 8 malam. Dalam pertemuan tersebut, turut bersama adalah beberapa orang yang juga rakan Sukarnan iaitu Norman Abdul Wahab, Azizul Azwal Muhammad Jailani dan Muhammad Zakwan Ahmad Zaki. Pertemuan berakhir dengan pertengkaran dan pergelutan antara Sukarnan dan pensyarah itu di kawasan berkenaan sehinggalah Sukarnan meninggalkan kawasan berkenaan. Prosiding Mahkamah. Peguam Hanif Katri Abdullah yang mewakili tertuduh ketiga, Azizul Azwal Muhammad Jailani, menceritakan kisah mengenai anak guamnya itu. Hanif berkata Azizul Azwal berada di lokasi salah pada waktu yang salah. Menurutnya, pemuda itu mungkin menjadi mangsa keadaan atas masalah orang lain. Malah, Azizul mengaku mengenali tertuduh pertama iaitu Sukarnan alias melalui abangnya Yusman Jailani. Malah senjata yang digunakan iaitu pedang yang digunakan sebagai hiasan adalah milik abangnya. Hanif berkata Azizul pada waktu kejadian berusia 18 tahun dan jika tidak terlibat dengan kes terbabit, pemuda itu mempunyai masa depan yang cerah kerana dia sepatutnya menunggu keputusan kemasukan ke universiti swasta dalam jurusan kejuruteraan elektronik. Malah dia sanggup melakukan kerja sambilan demi mencapai cita-citanya ke universiti. Pada hari kejadian juga, sebenarnya dia mempunyai rancangan lain iaitu keluar bersama rakan wanitanya yang dikenali sebagai Dina Marshida. Namun, patuh dengan permintaan abangnya, tertuduh ketiga itu pergi berjumpa dengan tertuduh pertama untuk menyerahkan pedang hiasan di sebuah kedai serba neka berdekatan lokasi kejadian. Setelah menunggu, pemuda terbabit mendakwa tertuduh pertama Sukarnan tiba dengan menaiki kereta Protos Satria bersama dua yang lain iaitu Norman dan bekas penuntut UiTM Siti Rahmah. Ketika bertemu dengan mangsa pula, Azizul Azwal mengaku melihat Norman mengacukan pedang ke perut Bakarudin. Dia dakwa takut untuk menegur tindakan Sukarnan dan Norman kerana tidak mengenali mereka secara dekat. Dalam kenyataan anak guamnya itu, Hanif berkata Azizul Azwal mengaku terkejut dan cemas ketika keadaan bertukar menjadi huru-hara.
Pemuda itu dakwa melarikan diri kerana takut, terkejut dan panik setelah melihat Norman menikam mangsa. Hanif menambah, mungkin kerana takut, Azizul Azwal bukan sahaja tidak melaporkan kejadian itu kepada polis, malah menyembunyikan senjata berkenaan di sebuah tangki tandas. Hanya selepas ditahan pihak polis, 5 hari selepas kejadian, barulah dia mengambil semula senjata itu setelah diminta oleh pihak polis. Walau bagaimanapun, Naib Chancellor Universiti Teknologi Mara UiTM, Dato' Dr. Ibrahim Abu Shah, menafikan wujud hubungan sulit di antara pensyarahnya dengan bekas penuntut universiti itu. Sebaliknya, beliau berkata, memang menjadi polisi UiTM supaya hubungan antara pensyarah dengan penuntut adalah mesra tetapi tidak membabitkan hal berkaitan peribadi. Bagi kes pembunuhan Bakarudin, beliau tidak fikir ada hubungan luar biasa antara pensyarah dengan pelajar walaupun wanita yang ditahan polis itu bekas murid pensyarah terbabit. Sepanjang pengetahuannya, Bakarudin adalah seorang yang bersopan santun, gemar menolong orang lain serta bijak membataskan pergaulan dengan penuntut. Mangsa menjalankan tugasnya dengan baik selaku seorang pensyarah sepanjang berkhidmat di universiti itu selama 4 tahun. Beliau juga menambah penuntut terbabit sudah terkandas dalam semester pertama. Wanita itu bukanlah digantung pengajian kerana bekerja sebagai pelayan sebagaimana yang dilaporkan media, tetapi sebenarnya beliau gagal dalam peperiksaan. Untuk sedikit pengetahuan anda, Bakarudin adalah bekas wartawan utusan Malaysia yang bertugas di meja jenayah sebelum ditukarkan ke meja sukan sehingga menyambung pelajarannya serta bertugas di UiTM. Pada 23 Februari 2015, Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan dan hukuman mati terhadap 3 lelaki iaitu Sukarnan alias Norman Abdul Wahab dan Azizul Azwal Muhammad Jailani, termasuk seorang bekas pelajar Institusi Bina Negara, Muhammad Zakwan Ahmad Zaki, bagi kesalahan membunuh Bakarudin. Pada mulanya, 4 orang menghadapi pertuduhan membunuh, tetapi Mahkamah Tinggi pada 2007 membebaskan tertuduh keempat iaitu Muhammad Zakwan berusia 29 tahun tanpa memanggilnya membela diri. Bekas teman wanita Sukarna iaitu Siti Rahmah juga menghadapi pertuduhan membunuh Bakarudin tetapi dibebaskan tanpa dilepaskan daripada tuduhan itu pada 2003 selepas pihak pendakwa menawarkannya menjadi saksi. Kemudian Mahkamah Tinggi menetapkan 31 Julai 2009 untuk mendengar hujah pembelaan dalam kes ini. Hakim Datuk Muhammad Idris Muhammad Rapi menetapkan tarikh itu selepas Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah yang mewakili tertuduh ketiga Azizul Azwal Muhammad Jailani memberitahu mahkamah pihaknya tidak mempunyai saksi lain selepas kakak ipar anak guamnya selesai memberikan keterangan pada 19 Mei 2009. Muhammad Idris juga menetapkan 28 Ogos untuk pendakwa mengemukakan hujah balas dan 21 Oktober 2009 bagi membacakan keputusan sama ada ketiga-tiga tertuduh disabitkan atau dibebaskan daripada pertuduhan. Dalam kes berkenaan, seramai 5 panel hakim ketuai Hakim Mahkamah Persekutuan Tan Sri Ahmad Ma'aruf sebulat suara menolak rayuan akhir Sukarnai, Norman dan Azizul Azwal. Dalam keputusannya, Hakim Ahmad berkata, Hakim Mahkamah Tinggi telah membuat keputusan yang betul apabila mendapati ketiga-tiga mereka bersalah atas tuduhan membunuh Bakarudin. Hakim Ahmad berkata Mahkamah Rayuan telah pun mempertimbangkan isu-isu yang dibangkitkan oleh perayu dan bersetuju dengan keputusan yang dicapai oleh Mahkamah Tinggi. Beliau berkata, hujah-hujah yang dibangkitkan para peguam yang mewakili ketiga-tiga perayu di Mahkamah Persekutuan tidak mempunyai merit. Sukarnan 37 tahun, Norman 36 tahun dan Azizul 31 tahun didapati bersalah dan dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 2009. Begitulah pengakhiran kisah ini. Semoga Allahyarham Dr. Bakarudin ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman dan semoga juga Allah mengampunkan segala dosa mereka yang bertaubat. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.